Jumpa lagi dengan Teh Jawir Kali ini saya sedang memiliki sedikit masalah Dengan laptop saya guys Yaitu Lenovo ThinkPad W530 Ya, ini ya guys Nah, ini guys W mantap 530 ya guys Nah, ini sekarang masalahnya guys. Kalau dipakai untuk ngedit video itu jadi panas banget guys, ya. pernah saya hitung sampai 100 derajat Celcius lebih tuh. Nah, kadang-kadang guys, kalau sudah sampai 100 derajat Celcius tuh guys, kalau saya lagi mengedit video, maka programnya akan ngehang sebentar guys. Ngehang sebentar, kira-kira 2-3 detik. Nggak ada respon sama sekali Terus dia akan uh, jalan lagi gitu Jadi tergantung suhu CPU-nya ya, Jadi udah tinggi banget Dia berhenti dulu sebentar Sebentar dia akan jalan lagi Tapi terkadang juga langsung down Langsung mati ini laptopnya Oleh karena itu guys Saya akan coba untuk bersihin fan-nya Dan juga mengganti thermal paste-nya Oke okay, guys Sekarang kita mulai aja ya guys Oke, okay, kita tutup dulu. Oke, okay guys. Langkah pertama seperti biasa kita buka dulu baterainya, guys, ya. Ya, baterai sudah dibuka. Oke, okay guys. Setelah baterainya di Copot, kita habiskan dulu listrik yang ada di elko, ya guys. Nah, caranya dengan menekan tombol power ini, guys. Ya, nah, ini guys, satu, dua, tiga. Nah, udah, itu gunanya untuk menghabiskan listrik yang ada di kapasitor, guys. Oke. Nah. Langkah berikutnya kita mencopot kedi ya. Saya pakai kedi drive juga guys ini guys ya. Untuk menambah hard disk. Seperti biasa ini kunciannya di sini ya. tarik didorong ke depan. Didorong ke depan guys. Terus yang ini kita kita dorong ke kiri ya guys. Nah, gitu. Oke. Okay. Tinggal kita ambil kadenya ya. Oke. Okay. Oke, okay guys. Ternyata di sini juga eh uh, slot ini harus kita copot dulu, guys, ya. Seperti ini, guys. Nah, gitu ya. Dia akan muncul nih. Kita mesti copot dulu ya, guys. Nah, gini. Nah, berikutnya kita copot SSD-nya guys ya di sini. Nah ini skrupnya tidak bisa dilepas secara total guys ya. Iya jadi dia akan selalu menempel dengan casing ini. Sekarang kita buka ya guys. Nah ini guys tuh Okay guys, ya, seperti biasa, guys. Ya, kalau susah dibuka, ya kita goyang-goyangkan, guys. Gini-gini, guys, ya, tuh. Ya, nah, ini, guys, skrup yang ini, guys, ya, tidak bisa dicopot dari bagian casing yang ini, guys. Ya, nah, ini bisa tarik aja, guys. Ya, nah, begini, nah, ini, guys. SSD yang saya pakai guys ya Mantap Nah berikutnya kita copot ini ya guys Skrup 2 ini Ya Nah, ternyata dua skrup yang di sini bisa kita copot ya, guys. Nah, setelah copot, sekarang bisa kita buka. Nah, kalau bukanya agak sulit, guys. Bisa kita goyang-goyangkan ke kiri kanan ya, guys. Gini, guys. Gini, guys. Ya, tuh. Nah, jadi gampang ya. Oke berikutnya kita mesti mencopot ya skrup untuk keyboard. Ada dua guys ya di sini ya dan juga di sini guys ya. Sekarang kita copot dulu ya guys. Satu, Nah, ini panjang ya, guys. Skrupnya agak panjang, nih. Satu lagi di sini, ya, guys. Nah, ini dia. Satu lagi. Kita balik lagi, ya, guys. Sekarang kita akan mencabut keyboard. Nah, kita bisa menggunakan plastik ini, ya guys. Dia gunanya untuk uh, mencongkel, ya, bagian-bagian sensitif, ya, dari komputer supaya tidak pecah, guys, ya. Jadi, alat ini sudah memiliki congkelan, gitu, guys, ya, buat menarik, ya, keyboardnya, atau benda-benda kecil lainnya yang terbuat dari plastik, guys, ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya... Plastik yang di laptop kita tidak pecah, guys, ya. Jadi kalaupun itu bisa bikin pecah, maka yang pecah akan ini, gitu. Yang kalah alat pencongkelnya, gitu ya. Nah, ini guys, ya. Saya coba dorong sekarang. Mau nggak dia nih? lo dorong. Mau, oh guys, ya, sedikit ya. Sekarang yang di sini, guys. Kita coba dorong ya, guys. Nah, itu dia mau tuh, guys ya Tepang sampai sebelah sini guys oke semakin terbuka ya guys sekarang tinggal kita congkel pakai alat ini guys ya nih alat ini nah gini guys tuh mau dia tuh guys tuh ya nah sudah mulai bisa diambil guys ke atas nih tuh Ya tuh, oke. Dari sini kita tarik ke belakang. Celokan keyboardnya kan sudah kelihatan nih guys. Nah ini bisa kita tarik guys ya. Nah ternyata bisa ya guys ya. Kita tarik sini ya guys. Jadi kalau ini panjang ya. Ini panjang tadi. Jadi kita nariknya yang dipegang yang sebelah sini guys ya. Nih sebelah sini ya nih. Terus tarik nah tarik ke atas gitu guys nih ya. Ini tarik ke atas gitu, jebret, mau dia. Jadi kalau nanti kalian pengen melakukan hal yang sama guys ya. Kalian bisa pegang ini aja guys tuh, begini guys, pegang begini terus tarik ke atas, jebret gitu ya. Oke, okay, berikutnya sekarang kita buka ini nih, bevel ya, bevel buka dulu nih guys Sekarang kita akan buka skrupnya dulu ya guys, untuk mencopot bevel dan palm restnya balikin lagi guys ya untuk mencopot bevelnya nah gini guys nah ternyata di sini ada kuncian lagi guys ya Nah. oke okay guys ini sudah saya copot ya guys nah sekarang kita mesti mencopot ini ya palm rest dengan bevelnya nih Nah ternyata guys kita mesti mencongkel dari bawah sini guys. Dari sini guys kita mesti mencongkel guys. Emang agak agak ribet ini ya laptop ini ya. Uh. Dari sini guys kita congkel guys. Ya. Nah gini. Guys ya. Ini kayak sudah ada kunciannya di sini guys ya. Nih, di sini ya. Di sini itu. Pasti di sebelah sini juga ada kuncian nih. Tuh. Jadi jadi dia mudah dibuka gitu. Nah, gini guys. Tuh ya. tuh terbuka sendiri guys kuncinya guys ya nih tuh ini juga di sini ya kita coba ya tuh Coba kita urutkan dari sini. Nah, tuh kan bisa. Ternyata di situ kuncinya, guys, ya. Saya hampir lupa, guys. Jadi sebelum dibuka, Wi-Fi-nya dimatikan dulu ya, guys, di sini nih. Ini nih, ya. Nanti kita matikan dulu, guys, Wi-Fi-nya. Nah, gitu. Ya, oke. Okay. Sekarang kita tarik ke, ke atas dulu, guys. Ya, ini ke atas nih, tuh ke atas. Ya, nah, nah kita akan bisa dengan mudah mencopot ininya, guys. Bevelnya, guys, tuh, tuh, guys. <laughs> mudah tuh, guys. Ya, nih, tuh, dia langsung copot, guys. Nah, nah, gini, guys. Ya. Oke, berikutnya kita akan mencopot speaker ya, guys, di sini ya. Kita perlu mencopot speaker ini untuk sementara ya. Supaya kita bisa mengeluarkan fan ini, guys, ya. Pakai obeng plus lagi, ya. Nah, sudah kita copot ya. Oke, guys, sekarang kita bisa mencopot speakernya Ya guys, ini begini ya. Cukup mudah guys. Nah, ini nih. Sayang nih. Ya, ampun. Oh, bisa deh. Udah kebuka. Ya. Oke cukup sampai sini aja guys ya nggak usah sampai jauh-jauh nah nah di sini power untuk fan nya guys ya mesti kita copot dulu nih Nah, tangan doang ternyata bisa Nah, nah kita mesti mencopot ini dulu ya, guys. Ya ampun. Nah, ini kita bisa dorong guys ya jadi kita tidak perlu mencopot sirotip hitam yang ini guys ya kita hanya bisa men, kita hanya cukup mendorong saja dari sini ke sini dorong ya nah begini nah sehingga ini bisa diulur nih sebelah sini nih bisa di dorong ke belakang lagi sebelah sini dorong ke depan lagi sebelah. nah ini nah gitu bisa terbuka guys ya bisa ke depan dia nah terus copot ya. Ush. Oh, ini gua ada kabelnya di sini lagi. Ya ampun. Oke, kita coba lagi di sini. nah berhasil guys ya oke sekarang tinggal kita buka ya guys grupnya yang untuk fan ya kita buka dulu guys kita kita mulai dari sini ya guys ya dari sini kita mulai oke buka ya berikutnya berikutnya di sini guys oke Berikutnya di sini ya guys. Nah kemudian di sini ya kita buka dulu guys. Nah selebihnya ya tiga ini bisa yang mana aja uh, urutannya nggak masalah ya guys. Nah, gitu. Oke, okay. sudah terbuka semua skrupnya. Sekarang, fan-nya bisa kita angkat, ya, guys. Push, kok keras? Kok keras, ya? sudah kebuka sudah kebuka Sudah kebuka juga di sini Bisa, guys. Iya, bisa kita angkat, guys. Ya, sudah goyang dia. Nah, ada mulai ada pergerakan di sini. Tapi ya, susah sih kalau nggak dicopot nih. ini deh terpaksa nih nah. hmm. susah ini karena dia kejepit sama monitor nih oke okay, guys karena fannya cukup sulit untuk dilepas ya maka saya akan mencopot LCD nya dulu guys supaya gampang Sini ya, guys, tuh skrupnya. Oke okay guys, ternyata di sini ada tutupnya guys ya. Tadi ini yang ini udah saya buka nih, tuh. Nah, ternyata di sini juga ada tutupnya guys, di sini guys ya. Tutupnya berupa lapisan tipis gitu plastik. Nah, gini tuh, tuh bisa dibuka tuh. Nah, ya. ya ini bisa dibuka gini guys ya tuh tuh guys ya dia tipis aja begini buka aja begini nah gitu ini seperti yang saya punya masih lengkap nih seperti sepertinya yang saya punya meskipun saya beli bekas tapi belum pernah dibuka gitu sepertinya loh ya <tuh> Satunya juga, ya, guys. Sepertinya sekarang bisa kita buka LCD-nya, bisa kita copot LCD-nya sekarang, guys. Ya, nah ini oke. Oh, ternyata oke. Sebentar, oke. Kita tidak perlu mencopot total karena kalau mencopot total juga ribet ya. dengan kabelnya. Tujuannya adalah kita supaya lebih leluasa untuk mengambil fan-nya ini guys ya. Uh, jadi kabel-kabel ini uh, tidak akan saya bongkar ya, karena saya hanya ingin, karena tujuannya hanya ingin mengambil fan-nya ini guys. Jadi LCD-nya saya cukup saya tidurkan di sini aja gitu. Yang penting saya bisa leluasa mengambil ini ya, fan-nya lebih mudah. Nah, ini guys. Iya. Oke. Waduh. Ternyata kotor banget, guys. Wow, 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 wow. Sayang sekali ya. Oke, kalau gitu besok kita akan bersihkan ini, ya. Hmm. Waduh. Water banget nih. Saya akan coba dulu bersihkan ini ya guys sementara. Oke ini udah bersih ya guys, ini udah bersih ya, udah bersih, ini juga udah bersih. Nah nanti mungkin kita akan membersihkan ini dengan vakum cleaner ya guys. guys dipasang motor sendiri guys Sekarang kita akan coba untuk bersihkan thermal paste yang lama di sini. Thermal paste yang lama di sini kita mesti bersihkan dulu ya guys. Kalau nggak ada kertas yang bagus ya pakai ini aja ya guys. Nah ini pakai tisu galon. Ya udah lumayan guys ya. Tisu galonnya masukin cotton bud begini guys. Ya ujungnya guys. Paling terlap guys. Nah ini kan guys. Sudah agak kotor nih guys ya. Nah ini mesti, mesti dipindah guys ya. Ke bagian lain dari tisunya guys. Sekarang kesini gitu guys. Ya. agak susah nih guys karena ternyata yang VGA akarnya ya dia ada gerigi-geriginya di permukaannya kena guys, jadi ini kertas bisa kita balik guys, ya pada kotor di sini kita balik begini bisa guys, ya. Oke guys sekarang prosesornya dan GPU nya ya sudah bersih cuman saya pengen latihan dulu guys ya latihan masang ini gimana gitu jadi masang fan itu guys ya nanti nggak boleh goyang-goyang guys harus paten tep 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 gitu ya karena ada pastanya nanti di sini nempel dia kalau masang fannya masih ragu-ragu nanti pastanya e, bleber kemana-mana kacau guys ya sekarang saya mau latihan dulu guys Ini baru latihan ya Nah begini hmm. Oke okay. tahu-tahu paham-paham Ternyata guys ya Masangnya itu Dari Kanan sini ke kiri gitu guys ya secara guys besar begitu guys ya nah ini kan keluar nih oke guys ya kita coba lagi ya latihan ya masuk masukinnya gimana caranya ini begini ya dorong ke kiri sampai mentok ya terus dilepas nah gitu ya Sip terus cara oke okay. udah dipasang terus kalau mau kalau mau mengeluarkan ya kalau mau melepas begini tarik ke atas sebelah kanannya nah tarik ke kanan ya oke okay. sekarang kita pasang thermal pastanya guys Oke saya pasang yang merek Jack Ma ya thermal pastanya merek Jack Ma Oke guys sekarang kita buka dulu ya guys thermal pastanya Ini guys ya Biar. Kita mau coba dulu guys aja guys ya dusnya kebanyakan lagi Ais Kebanyakan Ya Saya coba ratakan guys Oke okay guys. Sekarang bisa kita pasang ya guys. Nah, inilah guys saat-saat yang menentukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak meleset ya guys. Seperti yang tadi kita latih ya. Dari sini ya. Dari sini. Dari sebelah kanan ya. Dorong ke kiri guys. ya loko agak lain ya nah sudah kiri udah mentok mentok guys ini udah mentok nih guys ya kiri sekarang kita lepas guys lepas lepas iya wah pas alhamdulillah ah pas guys oke guys sekarang kita akan skrup ya Uh, fan ya, wow, saya masih agak-agak nggak uh, yakin nih. Bisa nggak kita script dulu sekarang, mulai dari uh, GPU-nya pelan-pelan tapi pasti, ya, guys? Pelan-pelan tapi pasti, ya. Hai nah. Satu. Nah ini sekarang Iya sampai Mentok dulu Tapi jangan terlalu dipaksa guys ya Supaya tekanan ke thermal pastanya rata guys ya. Hmm. Oke. Okay. Sudah. Sudah mentok semua tuh guys yang sebelah sini ya, GPU sekarang, yang bagian prosesornya, kita mulai dari yang sini, guys. Ya, kalau untuk prosesor, kita mulai yang dari sini, guys. Ya, pelan-pelan aja, ya. Santai aja, santai. Kok nggak pas, ya. Oke, okay. santai aja santai. Hmm, hmm, hmm. Oke, okay, udah keras ini guys ya, udah keras. Sekarang kita pasang. Berikutnya yang sebelah sini, guys. Ya, kita pasang. Nih. Udah keras, guys. Ya, berikutnya yang sebelah sini. Pelan-pelan aja, guys, ya. Nah, ini udah keras nih. Udah pol, tapi jangan terlalu dipaksa, guys ya. Santai aja, santai. Iya. Iya. Uh. Nah, kalau semuanya sudah mentok, guys, tapi belum kenceng banget. Nah, kalian bisa coba lagi, guys, ya. Untuk meyakinkan kita bisa coba lagi, ya. Dikencengin sedikit itu kalau masih bisa ya. ini udah pol kayaknya nih udah sebelah sini udah pol juga ya sebelah sini iya udah pol juga sekarang sebelah sini guys udah pol juga ya sekarang sebelah sini guys Iya. Uh, iya. Pol udah. Sekarang sebelah sini ya, guys. Iya. Pol sebelah sini coba lagi. Iya. Pol ya, coba sebelah sini lagi tadi. Kayaknya yang kurang sebelah sini. Iya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita rangkai lagi kabelnya. Eh ini juga belum nih. Ini juga belum kita pasang nih, kabel power dari fan-nya ya. Coba saya lihat dulu fan-nya. Oke. Iya, kira-kira udah betul sih ya. Nah, ini seperti sudah pas nih masangnya di sini. Sekarang tinggal kita colokin ini Ya, ininya apa Power dari fan-nya Nah Oke okay guys, ternyata bisa ya Oke, okay, sudah kita pasang Eh Power untuk kipasnya, ya. Sekarang kita akan pasang LCD-nya dulu, ya guys. Kita akan pasang dulu LCD-nya, guys. Ya, dimulai dari depan sini. Oke, okay, bagus. Pas. Kemudian berikutnya di sebelah kiri ya, guys. Oke. Okay. Ini sa sampai kenceng boleh, guys ya. Artinya langsung aja kenceng nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kenceng juga. Nah. Oke. Okay. Sebelah sini kayaknya belum kencang banget nih. Oke. Okay. Loh, masih loh. Salud de Oke, okay. aduh ini bener kasih gini lupa lagi aku, aku lupa. Oh bener guys, oke. Okay. Ternyata bener begini guys ya. Hmm masuk deh wow jadi ini ada itu ada semacam celah gitu guys ya jadi ini masih dimasukkan ke dalam kabelnya ini nih dua-dua ini tadi ada dua sih nah tinggal satu kabel lagi yang belum masuk ya ini sekarang kita coba masukin guys ya biar tahu semua caranya nih gini nah gitu udah masuk guys ya Oke, sekarang berikutnya ketiga kabel ini dikumpulkan di sini. Gini ya. Ini guys ya. Jadi tiga kabel ini dikumpulkan di sini. Yang dulu yang masuk nih, yang hitam. Nah, ini guys ya. Yang hitam masuk dulu yang hitam. Sampai pol ya. Kita tarik sedikit ya guys. Uang di sini belum pol. Oh, udah nih. Nah setelah kita setelah yang kita masuk kita masukkan yang putih guys yang ini ya. Nah, nah begini. Nah begitu ya. Jadi masuk semua kabelnya di sini yang di sini nih. Ini guys kita ya, tuh kita masukin lagi semua di sini. Ya, jadi kabel yang hitam dua ini, ya, dua hitam ini, dan satu kabel yang putih ini yang sudah jadi, yang sudah kuat. Ini, guys, mesti kita masukkan ke sini, guys. Ya, ke sini, guys, sini, mesti lewat depan, guys. Ternyata, guys, ya, salah saya. Oke. Mesti lewat depan ternyata guys. Nah, sini ternyata. Lewat sini nih. Nah, gini guys ya. Kesanakan dulu ya. Terus dimasukkan ke sini kalau bang ini ke celah ini ya. Satu persatu masukin guys. Nah, gini guys tuh. Yang hitam yang hitam sudah masuk guys ya. Nih yang hitam sudah masuk guys. Nih yang hitam sudah masuk guys. Waduh. Nih ya sudah masuk nih ini yang hitam sudah masuk ya guys ini ya berikutnya yang ini yang putih ini yang sudah warnanya jadi seperti kotor begini ya warnanya mungkin karena sudah lama ya ini nih kabel ini guys ya kabel ini guys ya kita masukkan lagi ke sini guys ya lewat sana nah lewat, lewat sana lewat sini nih di, di, truk gitu ya sekarang kita coba ya guys ini nah gini guys iya tuh oke ya supaya jelas nih guys tuh nah masuk dah dah oke okay. udah masuk sekarang tinggal kita gabungkan di sini, ini harus kita pastikan ini rapat ya guys ya ke bawah ya, jangan sampai nonjol ya, supaya nanti uh, bevel dan keyboardnya tidak tertahan ini guys ya. Sekarang bisa kita tutup guys ya, nah gitu. Nah, gitu. Oh, kurang lengket ya. Mungkin mesti kita tambah silotip kali ya. Oke sudah masuk Kita perkuat ya guys selotipnya dengan yang warna merah ini Supaya lebih aman ya Sekarang kita pasang speaker di sini Nah, ini kita taruh dalamnya ya. Ini juga supaya rapat ya, guys. Jangan sampai dia keluar dari jalurnya ya. Karena bisa menghalangi jalannya keyboard, ya. guys semuanya sudah tersembunyi dengan rapih ya sekarang kita masukkan ini oke okay. ya masuk ini sepertinya kabel data untuk LCD ya guys sepertinya ya Oke, sudah masuk. Sekarang kita pasang speakernya di sini. Kita pasang dulu, guys. Ya, speakernya di sini. speakernya sudah terpasang LCD nya kita pasang dulu sampai kuat ya guys memang kalau LCD mesti kuat guys ya soalnya tidak kalau tidak kuat dia akan oblak gitu loh klek 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 gitu bahaya tuh bisa patah di sini nanti saya pasang dulu deh keyboardnya guys jadi kita bisa sekalian nyoba guys ya nah ini keyboardnya guys ya kita mesti sekalian nyoba ya guys jadi kita pasang dulu ya nah ini keyboardnya kita akan coba pasang dulu ya guys buat percobaan apakah pemasangan fannya berhasil ya kita coba dulu ya guys pasang keyboardnya hmm dah ya. hmm oke okay sekarang keyboardnya sudah terpasang guys sekarang kita masukkan powernya guys ya ya coba ya Oh bisa guys Oke ya sekarang kita coba nyalain ya kita saksikan bersama-sama guys Apakah tampilan di layar keluar ya Apakah berhasil ini Iya satu masuk setup ya. Oke, kita lihat sekarang CPU speed-nya 2,7 betul i7 38 20 GM betul. Ya. Display Nvidia Optimus detected, guys. Oke, berarti sudah benar semua, guys. Ya. Nah, karena sudah benar semua, guys. Sekarang bisa kita lanjutkan ya, guys, dengan menutup, uh, menutup, bevel, dan keyboard, guys. Oke, sekarang kita bisa matikan dulu nih, ya. Laptopnya kita pencet tombol power, guys, supaya mati, guys, yang lama ya. Nah, sekarang kita bisa pencet tombol power ya guys ya ini power ngelama nih kita matikan dulu guys nah udah mati sekarang kita buka lagi keyboardnya ya oke keyboard udah saya copot guys ya sekarang kita pasang dulu palm restnya guys ya nah ini guys ya mudah-mudahan lancar bismillah nah alhamdulillah ini lancar nih guys ya nah kita tekan dulu guys sampai bunyi klik ya guys Wah, ini gampang nih Eh, tunggu, 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 tunggu. Nah, gitu guys ya. Kita tekan sampai bunyi klik gitu ya. Tuh, ya. Ini guys ya. Sekarang coba kita tekan sebelah sini guys. Sampai bunyi klik ya. Nih ya. Tuh, dua, ti. Nah, gitu. Ini udah hantar di bunyi sekalian di sini. Krek, krek gitu. Ya. Nah, tuh, klik. Nah, nick juga nih. Nah, tuh. Oke. Okay. Wah, alhamdulillah rapet, guys. Aman, guys. Alhamdulillah nih. Wow, aman. Sudah halus semua nih, guys, ini guys ya. Tuh, udah halus semua tuh. Oke. Okay. Hmm mantap. Sekarang tinggal keyboard guys ya. Oh ini nih belum nih maaf. Ini tinggal kita masukin aja ya begini. Nah supaya jelas guys ya, kita ulangi ya guys. Oke guys jadi uh, untuk memasukkan ini ya. Nah ini sudah ini sudah naik ya guys ya kunciannya sudah naik ya berarti sudah berarti ini sudah terbuka nah berarti ini sudah terbuka ya guys sekarang tinggal kita masukkan ini ya guys ini masukkan ke sini nah guys ya masuk guys ya ini sudah masuk guys ya tekan aja dari atas kalau sudah pol ya udah full guys ya ini tadi kan begini tadinya guys tadi tadinya gini guys ya kan tadinya gini guys nah sekarang kita masukkan saja ke sini ya gini guys tuh sampai ya sampai mentok guys ya ini guys kelihatan nggak ya nih belum aja guys. Tuh. Nah, tuh. Mentok ya. Udah. Nah, sekarang. Bisa kita kunci guys ya. Dengan cara yang, yang hitam ini. Kita dorong aja ke bawah guys ya. Ini guys. Hitam ini ya. Dorong ke bawah ya. Nah, tuh ke bawah tuh guys. Nah. Agak keras ya. Gue tangan deh ya. keras ya hmm? ini lagi klik lagi tadi nah, Oh, sini memang keras nih bahaya nih begini wah tuh uh ternyata emang keras guys nah jadi kalian jangan bingung guys ya tinggal ditekan ke bawah aja sampai bunyi klik gitu ya jadi di sini nih ya wow oke guys pamresnya sudah terpasang dengan baik guys ya tuh sudah klik semua kayaknya sekarang bisa kita pasang keyboardnya guys. Oke okay, untuk pasang keyboard seperti yang tadi ya guys. Jadi ini kita colokan dulu ya ke situ. Ini keyboard, colokan keyboardnya. Nah itu guys. Nah, oke okay, guys sudah masuk ya keyboardnya ya. Sekarang kita tinggal dorong ya guys. Dorong ke depan dulu ya nah terus ini kita masukkan guys jadi ke depan dulu ya guys ke depan dulu sampai pole depan pole nih nah sekarang yang ini tinggal kita masukkan ke bawah sebelah sini nih ditekan ke bawah ya guys nah gini tuh sampai klik ya tuh klik guys ini juga nah tuh klik ya nah kalau sudah klik semua guys ya tinggal yang di sini kita bisa pakai ini ya plastiknya sih ya untuk nah terus dorong ke dorong ke belakang sekarang up nah apa ini dorong ke bawah semua sekarang kita dorong ke belakang Us. Nah, gini. Nah, mau tuh udah. Nah, gitu. Alhamdulillah ya. Sekarang lancar ya, guys. Oke, guys, sekarang sepertinya sudah masuk semua nih bagian-bagian dari keyboardnya sini sudah rapat banget guys ya kita harus masang dulu empat skrup di sini ya untuk LCD cabut dulu jangan lupa nih Astagfirullahaladzim Nah di belakang sini guys ya Kita bisa pasang dulu LCD nya Nah di sini guys ya Kita bisa pasang dulu skrup untuk LCD nya guys Nah, ini saya pasang dulu. Saya pasang dulu guys, ini guys, ya. Terus kita kencangkan, guys. berikutnya yang di atas ini ya guys dua di sini ya ya ini guys satu ya ini di sini satu ya berikutnya satu lagi di sini ya guys Oke. Sekarang tinggal kita kencangkan ya guys di sini. Nah, ini udah mulai. Ya. Oke guys ya, kita kencangkan dulu di sini. Sampai pol juga boleh enggak ini mah? Sampai kencang banget ya. Kemudian berikutnya yang sebelah sini. Ini untuk LCD, ya guys. Oke, okay, Paul. Oke, okay, sekarang berikutnya pasang ini, guys. Ya, penutupnya, guys. Ya, pasang di sini aja, guys. Nah, oke, okay. satu lagi penutupnya. Nah, ini guys. Kan sudah ada bekasnya, guys. Bekas kepala skrup lah gitu ya. Nah, ini juga yang kita jadikan patokan waktu memasang di sini ya, guys. Jadi yang sudah ada bekasnya ini kita taruh di bagian yang ada kepala skrupnya, guys, ya, di sini, guys. Nah, di sini, guys. Nah, gitu. Oke, okay. sekarang skrup untuk LCD sudah dipasang semua, guys. Ya, oke, okay guys, sekarang kita skrup lagi, ya, guys. Semuanya, supaya keyboardnya enggak lepas-lepas gitu, kita pasang dulu pakai skrup, ya, guys. satu dua oke kencang berikutnya satu dua kencang guys ya oke berikutnya kita pasang penutup memori nih Nah, ini dia tutupnya kita pasang dulu ya guys di sini. Nah, kalau agak susah guys ya. Ini tutup ini digerak-gerakin ya guys gini guys ya. Kalau agak susah masangnya gitu loh. Nah, gitu. suka susah sih dia memang masangnya nih begini nah, gini. Nah. Oke. Okay, Oke. Okay. Nah, sekarang baterainya guys ya. Kita pasang dulu guys. Ini baterainya guys, ya. Karena baterai sudah masuk, sekarang kita coba start up Windows 10, ya. Mudah-mudahan bisa, guys, ya. Mudah-mudahan bisa lancar. Oke, guys. Sekarang kita coba start Windows 10 ya guys ya saya menggunakan tiga eksternal monitor ya ini ya jadi ini ada tiga ya satu dua ya tiga ya guys Nah, sekarang kita mau start dulu ya, windows-nya. Nah, ini dia. Sekarang kita bisa lihat hasilnya dalam pengukuran suhu ya atau temperatur dari CPU dan juga GPU pada laptop ini sesudah kita melakukan pembersihan pada fan-nya dan juga penggantian pada thermal paste. Oke, kita lihat di sini sekarang temperatur normal ya guys, artinya tanpa aplikasi yang berat ya. Kita bisa lihat temperaturnya sekitar 50-an ya. 50-an derajat Celcius. Dan GPU juga hanya 45 derajat Celcius. Kita bisa lihat di sini guys bahwa laptop saya mampu untuk menampilkan 4 monitor sekaligus ya guys. Jadi eh, seperti ini guys ya. 4 monitor sekaligus dan ini pasti juga akan makan resource guys ya makan CPU juga, makan GPU juga, artinya membutuhkan daya yang cukup besar sehingga mengakibatkan CPU dan GPU-nya panas gitu ya. Dan sebelum saya bersihin fan-nya dan ganti thermal pastanya, ini nanti bisa mencapai 100 derajat Celcius guys ya. Kalau saya jalankan aplikasi video editor, ya. Nah, ini belum saya jalankan nih. Aplikasi video editornya, dan juga ketiga layar ini belum aktif. Ya, belum saya isi dengan video atau uh, streaming YouTube gitu. Sebentar lagi akan kita coba, guys. Ya, jadi kita akan coba jalanin video editor dan dua layar. layar yang kedua ini, saya coba akan jalankan video YouTube. Ya, yang keempat juga saya akan coba jalankan video YouTube, dan yang ketiga ini akan saya coba jalankan video editor coba ya guys sekarang layar kedua saya isi dengan YouTube sudah mulai YouTube nya layar kedua kemudian monitor keempat saya akan isi juga dengan YouTube juga ya ya udah mulai naik guys ya Lutnya sudah mulai naik nih, sudah mulai sampai 70 derajat celcius guys nah sekarang yang cukup besar ya saya akan jalankan maaf agak geser sedikit Oke, yang cukup berat sekarang akan saya coba jalankan video editor ya di monitor nomor 3 Ya, sudah mulai naik sekarang sampai 80 ya. Perlu saya ingatkan bahwa sebelumnya kalau semua jalan begini guys ya tiga eksternal monitor jalan itu biasanya sampai 100 guys ya sebelum saya bersihkan fannya ya itu sampai 100 derajat celcius nah ini baru sampai 84 guys ya nah sekarang bisa kita lihat sudah sampai 90. Nah, bisa kita lihat guys ya sekarang. Sudah sampai 90 derajat Celcius, guys. Ya, jadi di monitor nomor 3 saya masang video editor, ya. Di monitor nomor 4, ya. Saya pasang YouTube. Nah, itu dia, di monitor nomor 2, saya juga pasang YouTube, guys, ya. Jadi ini udah kerja maksimal nih, ya, sama seperti yang sebelumnya. Tapi sebelumnya sampai 100 derajat Celcius lebih ya, sampai 102 derajat Celcius. Nah, sekarang hanya sampai 90 derajat celsius ya. Bahkan saat idle sampai 70 dia, cuman maksimumnya ya. Nah, itu kita lihat guys ya, maksimumnya sampai 90 derajat celsius guys, ya. Jadi pada saat idle dia turun guys sampai sampai 70 ya. Tapi maksimumnya dia sempat mencapai 90 derajat Celcius ya. Ini bagi saya cukup baik guys ya, cukup lumayan lah. Dimana kalau kita bandingkan sebelum dan sesudah pembersihan fan dan penggantian thermal paste, kita bisa melihat guys bahwa pada keadaan sebelum suhu maksimumnya mencapai 102 derajat Celcius. Dan suhu setelah itu pun tidak turun guys Jadi dia tetap berada di sekitaran 100 derajat celcius Dan ini sangat parah guys ya Jadi itu membuat laptop saya menjadi hang Dan akhirnya mati guys ya shutdown Sedangkan kondisi setelah pembersihan fan dan penggantian thermal paste Kita bisa melihat bahwa suhu tertingginya hanya 90 derajat celcius dan setelah itu pun Suhunya akan turun, guys, ya, ke sekitar 70-an derajat Celcius. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kondisi yang sekarang jauh lebih baik. Artinya, saya bisa meng menggunakan laptop saya secara maksimal, ya, tanpa harus khawatir kalau laptopnya akan terlalu panas, ya, atau akan mati sendiri. Oke, okay guys. Semoga video saya bisa bermanfaat. Silahkan like dan share, atau kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya, guys. Dan juga jangan lupa subscribe ya, guys, sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Oke, guys, sampai jumpa di video saya berikutnya.